Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darahmu kau telah tebus dosaku, genapi Tuhan firmanmu atas negeriku. Hatiku rindu melihat kemuliaanmu, hatiku rindu melihat curahan kuasamu di tanah tercinta negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaanmu Indonesia, bagi kemuliaanmu nyalaku nyatakan kemuliaanmu, nyalaku nyatakan curahan kuasamu di tanah tercinta negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaanmu Indonesia, bagi kemuliaanmu. Selamat pagi saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Marilah pada kesempatan pagi hari ini kita kembali mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan supaya menjadi kekuatan dalam menjalani hari ini. Sebelum memulainya, marilah kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih atas hari baru yang sudah Kau berikan kepada kami. Sekarang kami akan mendengarkan dan merenungkan firman-Mu. Berkatilah Pendeta Utomo dalam menyampaikan firman, agar firman yang diberikan dapat berguna bagi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tema hikmah pagi pada hari ini adalah, Hai orang-orang munafik. Pembacaan diambil dari kitab Matius, pasal 22, ayat 17 dan 18. Katakanlah kepada kami pendapatmu, apakah diperbolehkan membayar pajak kepada Kaisar atau tidak? Tetapi Yesus mengetahui kejahatan hati mereka itu, lalu berkata, Mengapa kamu mencobai aku, hai orang-orang munafik? Demikianlah sabda Tuhan. Selamat pagi saudara-saudara yang dikasih Tuhan, sadar atau tidak sadar, terasa atau tidak terasa, kita sudah sampai di penghujung bulan Januari 2024. Kiranya kita senantiasa antusias, bersemangat, dan terus percaya bahwa Tuhan beserta. Saudara yang dikasihi Tuhan, apakah saudara-saudara antusias mengikuti dan mencermati acara debat Cawapres 2024 yang diselenggarakan oleh KPU? Komisi Pemilihan Umum menggelar 5 kali acara debat dimulai bulan Desember 2023 sampai dengan Februari 2024. Tanggal yang sudah ditetapkan untuk ajang debat Capres-Cawapres 2024 adalah debat pertama Capres di 12 Desember 2023, debat kedua Cawapres di 22 Desember 2023, debat ketiga Capres di 7 Januari 2024, debat keempat Cawapres di 14 Januari 2024 dan debat kelima Capres di 4 Februari 2024. Acara debat Capres Cawapres 2024 memiliki arti dan tujuan yang penting bagi para calon dan masyarakat Indonesia yang sudah memiliki hak suara untuk memilih. Kegiatan debat menjadi sarana bagi para kontestan untuk mempresentasikan visi, program kerja, dan rencana-rencana mereka agar para pemilih percaya untuk memilih yang terbaik. Acara debat juga memberikan manfaat bagi para pemirsa untuk mengenali calon-calon yang berlaga dan menentukan pilihan secara tepat serta bijaksana. Saudara yang diberkati Tuhan,
Di tengah kemajuan teknologi di era informasi dan internet, acara debat Capres-Cawapres 2024 menjadi penting karena dengan adanya jejak digital para kontestan, maka argumentasi dan kenyataan di lapangan bisa menjadi rujukan. Kecanggihan teknologi yang ada mampu menyingkap kebohongan dan kemunafikan para calon yang bersembunyi di balik kemampuan menata kata dalam berdebat. Kemunafikan mesti menjadi parameter utama dalam menilai dan menentukan pilihan dalam pemilu 14 Februari 2024. Kemunafikan sangat berbahaya dan menyesatkan. Tuhan Yesus pernah mengalami serangan kemunafikan dari para murid orang-orang Farisi yang bersama orang-orang Herodian. Mereka menjebak Tuhan Yesus dengan pertanyaan tentang membayar pajak kepada Kaisar. Tuhan Yesus mengetahui kejahatan hati mereka dan memberikan jawaban dengan sangat bijaksana. Bahkan Tuhan Yesus menegur mereka, "Mengapa kamu mencobai aku, hai orang-orang munafik?" Ayat 18b. Semua orang Kristiani yang sudah memiliki hak suara wajib mencermati dan mengenali setiap calon dengan tepat sehingga bisa memberikan suara dengan bertanggung jawab. Kecermatan tidak memilih calon yang munafik membawa harapan terbaik. Kemunafikan hanya menghadirkan kejahatan dan kesengsaraan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk kasih setia Tuhan, terutama ketika kami menyongsong pemilu, ketika kami menyongsong pesta demokrasi 14 Februari 2024. Kami terus diingatkan bagaimana kami mencermati dan mengenali para calon. Kiranya kami dimampukan untuk betul-betul memilih tepat siapa pemimpin kami, terutama pemimpin yang tidak munafik, pemimpin yang punya motivasi yang murni, pemimpin yang memiliki hati yang bersih, dan pemimpin yang sungguh-sungguh mengasihi warga bangsa Indonesia dan membawa negeri ini untuk semakin maju. Kami menyerahkan sepenuhnya pesta demokrasi 14 Februari yang akan datang, kiranya berlangsung dengan damai, berlangsung dengan aman, tanpa kecurangan. Kami menyerahkan sepenuhnya negeri kami, Tuhan, dan mampukan kami semua yang memiliki hak suara untuk memilih dengan tepat dan bijaksana. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pemilu 14 Februari 2024, pesta demokrasi yang kita rayakan, kiranya menolong kita untuk sungguh-sungguh menggunakan waktu itu bagi kemajuan, bagi perkembangan, bahkan bagi negeri Indonesia yang semakin maju. Pemilihan calon yang tepat sangat menentukan. Oleh karena itu mari kita gunakan waktu-waktu ini dengan baik, sehingga pada harinya kita boleh menentukan pemimpin-pemimpin yang bijaksana, pemimpin-pemimpin yang punya hati takut akan Tuhan, pemimpin-pemimpin yang bersih dan membawa negeri ini semakin maju, membawa negeri ini semakin sejahtera, dan membawa kita semua menjadi warga bangsa yang sentosa. Pemilu merupakan pesta demokrasi yang krusial bagi kemajuan bangsa. Kecermatan dan kesediaan menentukan pilihan suara menjadi modal berharga. Selamat menikmati hari ini, selamat berkarya. Tuhan memberkati kita semua. Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah tebus dosaku, genapi Tuhan firman-Mu atas negeri.